Sige, patalit. Tama na, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Bima Vlog. Oke, di video kali ini asli gua nggak sadar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan aktifkan tanda loncengnya. Ting dong, ada ya, wanjai. Oke, di video kali ini gua nggak sadar kalau malam ini bahwasannya malam minggu guys. Dan niat gua ini cuman ke Snapland Suzuya ya, buat perbaiki handphone yang jatuh pas saat gua crash kemarin. Tapi guanya nggak, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, walaupun di bahu kiri, bahu kanan masih agak-agak kesleo, anjay, kesleo. Nah, sama pegerlangan ini ya. Ini kalau di apa kan agak sakit guys. Belum sempat gua urut, gua cari niatan mau urut dari waktu dulu lah. Lagian malam ini kan gua mau ada perbaikan juga, ada job juga ya. Dan mungkin selesai dari Snapland, gua langsung ke base camp supaya lebih cepat lah. Panjai macet. Gak tahu kenapa macetnya. Ada polisi. Pak, izin pak ya. Gua nggak kemana-mana. Waduh, berbahaya. Pakin, bahaya nih, gua nggak pakai rem anjir. Goblok. Gak ada rem, rem belakang gak ada. Cuma rem. Aduh, minyaknya sedikit lagi. Tadi udah gua isi juga sih 10.000. Kayaknya nggak efek dah, kalau 10.000 ya. Nanti coba ngisi lagi ya. Isi di SBU sendiri mana aja guys. Salah dari pertama induan lah. Gue yang gua ada, gua pede-pede aja sih. Motor gua kotor, gua pakai sendal bengkel, nakodo, mampus aja itu. Ikuti gengsi, ah tidaklah guys, gak makan ikuti gengsi. Jadi alhamdulillah kalau selagi gua masih bisa hidup dengan sempurna, wah anjay, ya gua bakal lakuin dan kakak jangan sampai merugikan orang lain. Seperti itulah kira-kira ya. Kakak kalau ya gitulah. Masa iya petarit, pertama lah boy. Tapi bohong. Merah lah, ada merah. Dalam enggak, dalam enggak yang merah. Isi 50 bang. Dua puluh ya? 50. Susah emang kalau nggak dengar. Aku mungkin nggak jelas kali dengar. Oke, sip.
Oke bang, thank you bang ya. Oke, selesai kita ngisi minyak. Gue ngisi minyak, gue langsung ke ke senapelan aja ya. Motor orang bersih-bersih ya. Wah, motor gua banyak magnet tar pasir. Bodoh amat dah. Gas terus. Apalagi? Inilah kalau malam hari. Tepatnya kalau malam Minggu ya, guys. Kalau malam Minggu di Pekanbaru, ramai coy. Sama halnya dengan hari-hari biasa sih, cuman ya malam Minggu nih para jomblo keluar. Waduh. Enggak. Ya, sih. Para jomblo keluar, wanjay. Ini gua enggak tahu bundaran apa namanya ini. Tugu apa ini? Cuman tepatnya di Kacamayang dan Sudirman. Itu sudah flyover. Nah, itulah flyover. Gitulah kira-kira, guys. Gua cutnya ini rame ya. Kiri ini sebenarnya jalannya lurus doang, lurus aja kan. Jadi itu makanya kalau sebelah hijau dia tuh lurus aja. Cuma sebagian ada juga yang berhenti sih, nggak tahu kenapa lah berhenti. Mungkin karena macet kali ya. Tapi nggak masalah juga sih. Yang sibuk itu mobil truk Pertamina tadi warna merah. Itu dia tadi ngelaksonin doang. Nggak tahu maksudnya dari tadi tuh gua kira ngelaksonin gua kan. Rupanya kagak ngelaksonin gua, anjir. Jadi sedikit GR sih, tapi enggak dah. Bodoh amat kan. Capek anjir. Jadi kalau mau suasana di malam Minggu nih ya, inilah suasananya. Mata disuguhkan dengan banyaknya orang yang bucin-bucin, guys. Makannya cari cewek kagak lah. Pacaran itu ya dalam Islam nambah dosa. Nah, kalau itulah, gua nggak bisa ngomong juga sih sebenarnya. Cuman sebenarnya apa? Kalau yang bukan muhrim itu kan dosanya sih besar sih. Ada di surah An-Nisa, coba tengoklah. Surah An-Nisa, kalau nggak salah gua ya. Gua rada-rada ingat-ingat lupa. Ya walaupun selama 2 tahunan lah 3 tahun gua di pesantren, tapi rusak semua, guys, rusak. Aduh, gila. Jadi alhamdulillah lah, gua orangnya ini baik banget, baik plus bodohnya iya juga. Jadi gua mau lewat sebelah kanan ini. Nanti kita lewat, tapi kagak apa deh ya, kagak kebudin ya. Ya walaupun sedikit sih. Jadi lebih enaknya di Sudirman sih daripada lewat jalan belakang. Jalan belakang itu kan gelap banget, anjay, gelap banget. Gelap kali, guys. Jadi enggak, rada-rada kagak kelihatan banget lah gitu. Pang buat. Kagak kelihatan banget lah. Jadi ya kalau Sudirman ini kan kelihatan gitu. Weh, jet darat. Jadi jalannya jadi aspal, alhamdulillah dah. Tahu lah kan kalau gua kan apa, guys, serabun jauh, guys. Jadi kita lihat apakah bisa lewat di sini. Macet lah, cok. Lima menit kemudian. Okay.